Rizky Billar dan Lesti Kejora akan segera melangkah ke pelaminan. Keduanya bahkan dikabarkan akan segera menggelar acara lamaran. Diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menggelar acara lamaran pada tanggal 13 Juni 2021 mendatang. Sementara itu, baru-baru ini kakak Lesti Kejora Benny Mulyana membeberkan isi seserahan untuk pernikahan mereka. Diketahui, Rizky Billar dan Lesti secara resmi telah mengumumkan tanggal lamarannya. Keduanya mengumumkan hal tersebut dalam acara Lida yang berlangsung di Indosiar tadi malam. Rizky Billar dan Lesti Kejora yang mengenakan pakaian serba putih mengambil alih acara untuk membacakan pengumuman acara lamaran mereka. Dan akhirnya, kami berdua telah sepakat untuk membawa hubungan kami berdua ke tahap yang lebih serius, kata Rizky Billar di saat itu. Sambil tersenyum, Lesti Kejora lalu menyambung ucapannya Rizky Billar soal acara lamaran ini. Bertepatan di hari ini, izinkan kami mengumumkan bahwa kami berdua akan melangsungkan proses lamaran yang insya Allah akan dilaksanakan pada, ucap Lesti diiringi musik didengarkan. Keduanya akhirnya mengumumkan tanggal lamaran mereka secara bersamaan, Minggu 13 Juni 2021, live eksklusif yang hanya di Indosiar, kata Rizky Billar dan Lesti bersamaan. Rizky Billar dan Lesti Kejora lalu meminta doa serta restu agar acara lamaran mereka bisa berlangsung secara lancar. Saat ini, keduanya tengah sibuk mempersiapkan hari bahagia itu. Kakak kandung Lesti Kejora, Benny Mulyana, mengaku pertemuan dengan keluarga Rizky Billar mulai sering dilakukan. Sering itu mah, sering banget, hampir setiap hari. Apalagi merekanya ketemu setiap hari, tutur Benny. Sementara itu, Benny Mulyana sempat membocorkan soal seserahan sang adik. Saat ditanya soal hal itu, Benny Mulyana sempat senyum-senyum. Seserahannya apa ya? Ya standar-standar aja. Standar orang Sunda aja. Baju, seperangkat alat salat, spray. Begitu-begitu kan biasanya, tutur Benny Mulyana sambil tertawa. Benny Mulyana tampak menahan agar tak membocorkan lebih lanjut perihal tersebut. Ia bahkan meminta pewarta untuk bertanya lebih lanjut ke Lesti Kejora dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.